Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke pembelajaran yang kedua. Nah, di video sebelumnya kita telah belajar kata ungkapan, apa sih arti dari kata ungkapan. Kemudian kita juga sudah belajar cara menghitung buku yang ada di rak. Kemudian juga kita telah belajar mengenai simbol-simbol dari burung Garuda, kemudian isi Pancasila, dan penerapan sila ke-1 dan ke-2. Nah, sekarang kita melanjutkan video pembelajaran kita. Yuk, kita belajar sama-sama. Nah, di video pembelajaran kali ini, kita masih belajar mengenai subtema 1, yaitu hidup rukun di rumah. Kemarin kita telah belajar mengenai arti kata ungkapan. Sekarang Bapak mau tanya kalian, apa sih arti dari kata ungkapan? Kata ungkapan adalah gabungan dari dua kata yang makna asalnya berbeda, tetapi setelah digabungkan menjadi satu arti. Nah, salah satu contohnya bisa kalian lihat di gambar buah tangan. Gabungan antara dua kata yaitu buah dan tangan, yang mana memiliki satu arti yaitu oleh-oleh. Kemudian contoh kata ungkapan yang kedua yaitu buah hati. Gabungan antara kata buah dan hati. Kemudian memiliki arti anak dari orang tuanya. Nah, kemudian contoh dari kata yang ketiga, kepala dingin. Gabungan antara dua kata yang berbeda yaitu kepala dan dingin. Setelah digabungkan menjadi kalimat ungkapan yang memiliki arti sabar atau tenang. Kemudian ada contoh lagi, besar kepala, yang mana arti dari kata ungkapan besar kepala itu adalah sombong. Kemudian bintang kelas. Bintang dan kelas menjadi satu arti, yaitu orang yang paling pintar di kelas. Selanjutnya, bunga tidur. Gabungan antara kata bunga dan tidur. Kemudian menjadi satu arti, yaitu mimpi. Kepala batu. Gabungan antara kata kepala, kemudian batu. Nah, kemudian menjadi satu arti, yaitu susah dinasehati. Selanjutnya ada kata rendah hati. Gabungan antara kata rendah dan hati. Kemudian menjadi arti tidak sombong. Nah, selanjutnya ada kata turun tangan. Gabungan antara kata turun dan tangan, yang artinya ikut membantu. Dan ada juga gabungan antara kata tutup dan usia. Kemudian itu kata ungkapan menjadi satu arti, yaitu meninggal dunia. Nah, sebenarnya ya anak-anak, masih banyak lagi kata ungkapan. Tetapi di sini Bapak contohkan 10 kata ungkapan beserta artinya. Bisa kalian lihat di gambar. Setelah ini kita akan belajar membuat kalimat yang mengandung kata ungkapan. Bisa kalian lihat di gambar, ada beberapa contoh dari kata ungkapan. Yang pertama, rendah hati, kemudian bintang kelas, dan turun tangan. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat yang mengandung kata ungkapan tersebut. Pertama adalah kata rendah hati. Kita akan membuat kalimatnya. Contoh kalimat yang mengandung kata rendah hati yaitu, Udin tetap rendah hati meskipun dia berhasil menjadi juara. Nah, di kalimat yang telah Bapak katakan tadi ya, di situ mengandung kata ungkapan yaitu rendah hati. Nah, selanjutnya dari kata bintang kelas. Arti dari kata bintang kelas tadi apa anak-anak? Orang yang paling pintar di kelas. Kemudian kita buat kalimatnya yang mengandung kata bintang kelas. Mutiara selalu ranking 1 di kelasnya. Teman-temannya menyebut Mutiara sebagai bintang kelas. Nah, ada kata bintang kelas nih di akhir kalimatnya.
Kemudian yang ketiga, turun tangan, yang artinya ikut membantu. Kemudian kita buat kalimat yang mengandung kata turun tangan. Pemadam kebakaran langsung turun tangan untuk memadamkan api di rumah warga. Nah, di kalimat yang Bapak bacakan tadi, ada kata turun tangan ya anak-anak, yang mana arti dari kata turun tangan tadi adalah ikut membantu. Nah, Bapak telah menjelaskan 3 contoh dari kata ungkapan. Nah, sekarang coba tugas kalian, kalian buat sendiri kalimat yang mengandung 3 kata ungkapan tadi, yaitu rendah hati, bintang kelas, dan turun tangan. Coba kalian buat sendiri ya anak-anak. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita selanjutnya. Sekarang kita akan belajar berhitung lagi ya anak-anak. Nah, bisa kalian lihat di gambar, di situ ada kubus ya. Ada kubus yang bentuknya panjang, kemudian ada juga kubus yang bentuknya lebar. Nah, bisa kalian baca di sana, satu kubus satuan. Kubus satuan berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi kalau misalkan dia cuma satu kubusnya, itu disebut dengan satuan ya. Kalau misalkan dia terdapat lebih dari satu dan di situ ada 10, maka disebut dengan puluhan. Yuk kita belajar dulu, satuan itu apa, puluhan itu apa, dan ratusan itu apa. Nah, yang dinamakan dengan satuan itu adalah angka yang hanya terdiri dari satu angka. Nah, contohnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan angka 9 itu termasuk ke dalam satuan. Karena angka tersebut hanya terdiri dari satu angka, anak-anak. Jadi disebut dengan satuan. Nah, kalau misalkan puluhan, puluhan itu terdiri dari dua angka. Contohnya ini anak-anak, bisa kalian lihat 1 dan 0. Nah, 1 dan 0 ini adalah angka 10. Angka 10 itu terdiri dari dua angka, 1 dan 0. Nah, ini termasuk ke dalam puluhan anak-anak ya anak-anak. Kemudian di sampingnya 20 yang terdiri dari angka 2 dan 0. Nah, ini juga termasuk ke dalam puluhan ya anak-anak. Kemudian selanjutnya 30 yang terdiri dari 3 dan 0. Kalau misalkan angka tersebut terdiri dari dua angka seperti ini, 3 dan 0, jadi ini adalah puluhan. Selanjutnya ini 40, gabungan antara 4 dan 0. Nah, ini kan terdiri dari dua angka juga anak-anak, jadi ini termasuk ke dalam puluhan. Nah, selanjutnya ini angka 50 yang terdiri dari angka 5 dan 0. Nah, ini termasuk ke dalam puluhan juga ya anak-anak. Nah, kemudian kalau misalkan ratusan, kalau ratusan berarti terdiri dari 3 angka anak-anak. Nah, bisa kalian lihat nih, 1, 2, 3. Nah, dia terdiri dari 3 angka, yaitu angka 1, 0, dan 0. Nah, karena dia terdiri dari 3 angka, berarti ini disebut dengan ratusan ya. Kemudian di sampingnya, di sini ada 3 angka juga, 1, 2, 1, atau dibaca 121. Nah, di sini terdiri dari 3 angka anak-anak. Nah, berarti ini termasuk ke dalam ratusan. Nah, yang ini sama, 134, yang mana ini terdiri dari angka 1, 3, dan 4. Nah, ini termasuk ke dalam ratusan. Kemudian yang ini juga anak-anak,
Ini adalah angka 154. Nah, ini terdiri dari 3 angka juga, yaitu 1, 5, dan 4 ya anak-anak. Jadi kalau misalkan dia hanya satu angka saja seperti yang ini, angka 1 sampai angka 9 ini, berarti itu satuan ya. Tapi kalau dia terdiri dari dua angka seperti angka ini 10, 20 sampai 50 ini termasuk ke dalam puluhan. Kemudian kalau misalkan dia terdiri dari tiga angka seperti angka 154, kemudian 100, nah ini termasuk ke dalam ratusan. Nah, coba sekarang kita lihat gambar di samping ini. Di sini ada gambar kubus, ini gambar kubus kecil ya anak-anak. Ini satu kubus. Nah, satu kubus ini berarti satuan karena dia hanya satu ya. Nah, coba yang ini. Ini terdiri dari banyak kubus ya, bentuknya memanjang ke bawah atau satu kelompok kubus. Nah, satu kelompok kubus ini kalau misalkan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini terdiri dari 10 kubus. Nah, kalau 10 kubus berarti ini adalah puluhan ya anak-anak. Nah, kemudian hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Nah, coba kita hitung yuk kubus-kubus ini. Ini dalam satu kelompoknya ada berapa kubus? Kita harus tahu dulu satu kelompok ini berapa kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kubus dalam satu kelompok ini. Kemudian kita lihat nih ada berapa kelompok di sini. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kelompok di sini ya anak-anak. Sekarang kita tambahkan saja kubus-kubusnya. Tadi kan satu kelompok ada 10. Jadi kalau misalkan 10 kelompok ada berapa kubus? Berarti 10 ditambah 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 10 dan ditambah 10. Jadi 10-nya ada 10 kali. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi ada 100 kubus di sini anak-anak. Nah, selanjutnya kita lihat ini. Kalau misalkan dia 100 kubus, kan itu terdiri dari 3 angka 100 kubus itu 1, 0, 0. Berarti 100 kubus itu termasuk ke dalam ratusan ya anak-anak ya. Paham ya sampai sini anak-anak? Oke. Kita lanjut, yuk. Nah, sekarang nih di sini ada contoh soal. Nih, ada kubus ya, ada kubus bentuknya ini ya, jumlahnya ini berbeda-beda antara ini dan ini. Yuk, coba kita hitung jumlah seluruh kubus ini yuk. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Seperti yang tadi Bapak ajarkan, kita harus menghitung dulu satu kelompok kubus ini ada berapa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus di satu kelompok ini. Nah, kemudian kita harus tahu dulu ini ada berapa kelompok kubus. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelompok kubus. Berarti 10-nya ada, berarti satu kelompok 10 dan ada 10 kelompok di sini. Berarti ditambah 10-nya ditambah 10 kali ya anak-anak. 10 ditambah 10 20, ditambah 10 lagi 30, ditambah 10 lagi 40, ditambah 10 lagi 50, ditambah 10 lagi 60, ditambah 10 lagi 70,
ditambah 10 lagi 80, ditambah 10 lagi 90, ditambah 10 lagi 100. Ya anak-anak, berarti ini 100 ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Yang ini kita hitung juga ya. Nah, di sini ada 3 kelompok kubus, 1, 2, 3. Ada 3 kelompok, kemudian kita harus tahu dulu satu kelompok kubus ini ada berapa. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus di satu kelompok ini. Jadi kalau ada 3 kelompok, ada berapa kubus? Tinggal kalian tambahkan saja, 10 tambah 10 tambah 10 ya. Jadi 30. 10-nya ditambah sebanyak 3 kali. Jadi 30. Nah, oke. Kita lanjut di sini. Di sini ada lagi ya, kubusnya ini berbeda ya dengan ini, dengan ini. Ini lebih kecil. Di sini kalau kita lihat ada 2 kelompok, 1, 2 ya. Kemudian satu kelompok ini ada berapa kubus? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kubus dalam satu kelompok ini. Jadi kalau misalkan ada 2 kubus, ada 2 kelompok, ada berapa kubus jadi? Berarti 4 ditambah 4. Nah, 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, oke, 8. Jadi 100 ditambah 30 ditambah 8. Maka berapa banyak seluruh jumlah kubus? Kita lihat jumlahnya adalah 138. Nah, kemudian cara membaca ya, cara membaca bilangan ini ada bilangan 1, 3, dan 8. Cara membacanya seperti ini ya anak-anak. Kita harus membaca nilai tertingginya terlebih dahulu ya. Nilai tertingginya berarti ratusan. Tadi kan sudah kita belajar ada satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, kita harus membaca nilai tertingginya dulu ya. Jadi karena ini ada 3 angka, 1, 2, 3, berarti kan ini ratusan. Nah, berarti kita baca dulu nilai ratusannya ya. Berarti 100 ya, karena angka satunya di depan berarti 100. Kemudian kita baca puluhannya. Puluhannya berarti ini ada 3, berarti 30. Nah, selanjutnya baca satuannya, 38, karena satuannya 8. Jadi dibaca 138 ya anak-anak. Nah, yuk ke contoh selanjutnya nih ya. Nah, ini ada kubus ya, ada kelompok kubus. Kita lihat di sini banyak kan, kita hitung dulu ya. Kita hitung satu kelompoknya ini ada berapa kubus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus dalam satu kelompok. Nah, ini ada berapa kelompok? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelompok. Jadi kita tambahkan 10-nya 10 kali. 10 ditambah 10 ditambah 10 lagi ya anak-anak, sampai 10 kali. Berarti hasilnya di sini 100 ya. Nah, kemudian yang ini kita lihat yang bagian sampingnya. Kita hitung juga nih, satu kelompok ini ada berapa kubus. Kemudian nanti baru kita jumlahkan. Satu kelompok ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ada 10 kubus dalam satu kelompok ini. Nah, jadi kalau misalkan ada, ini coba kita hitung dulu ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Jadi 7 kelompok ini ya berjumlah 10 ditambah 7 kali. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ya, karena ditambah 7 kali 10-nya. Sekarang, nah, kita lihat yang gambar di samping sini. Di sini ada kubus tapi bentuknya agak kecil ya. Coba kita hitung dulu satu kelompok berapa kubus. Yuk, 1, 2, 3, 4. Nah, dalam satu kelompok ada 4 kubus nih anak-anak. Jadi kalau misalkan dua kelompok ada berapa? Ada 8 kubus karena 4 ditambah 4. Nah, jadi ini kalau kita jumlahkan berapa nih? 100 ditambah 70 ditambah 8. Berapa hasilnya? 178 ini ya. Oke. Tadi masih ingat bagaimana cara membacanya anak-anak? Cara membaca bilangan, membaca angka ya, kita harus membaca dari angka tertingginya atau bilangan tertingginya dulu ya. Bilangan tertingginya di sini adalah 100 ya. Nah, kita lihat ada 3 angka. Berarti kan ratusan, ya kan? Berarti ratusan dulu kita baca, kemudian baru puluhannya dan selanjutnya satuannya. Berarti kita baca 100, kemudian puluhannya 70, dan terakhir satuan 8 ya anak-anak. Nah, sekarang di sini ada soal lagi. Ada 2 soal. Sekarang silakan kalian kerjakan ya anak-anak. Oke, Bapak tunggu hasil kerja kalian. Video pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai sini saja ya anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.